Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dedi Green. Dalam video kali ini saya merekam perjalanan saya menuju Gunung Merbabu. Saya tadi dari Yogyakarta, tapi saat perekaman ini saya mulai dari Blabag. Blabag adanya di Muntilan. Ini saya menuju Pasar Selo. Pasar Selo adalah tempat pemberhentian untuk para pendaki Gunung Merbabu ya. Sekitar 3 km dari Pasar Selo itu ada base camp pendakian. Kemudian ini saya membawa rombongan pendaki gunung dari Jakarta. Berhenti tengah. Seperti yang teman-teman saksikan di video ini, di sebelah kanan saya itu adalah Gunung Merapi, dan sebelah kirinya ini adalah kaki Gunung Merbabu. Jadi jalan ini dihimpit dengan di antara dua gunung ya. Sebelah kiri Gunung Merbabu dan sebelah kanan Gunung Merapi. Nah, itu kelihatan Gunung Merapinya. Sama tanjakannya. Kondisi jalan menuju Pasar Selo di Merbabu ini cukup mulus ya teman-teman. Dia sudah berhot mix ke aspalnya, jadi jangan khawatir, sampai di tujuan jalannya sudah mulus. Namun demikian kendaraan harus fit ya, karena ini jalannya tanjakannya, wah ada yang curam juga. Juga jangan lupa bahan bakar diisi yang cukup ya, karena di tempat ini tidak terdapat pom bensin. Akhirnya kita sampai juga di simpang PB6 Selo. Ini adalah tempat tujuannya ya, batas tujuan saya mengantar para pendaki. Di sini terdapat pasar ya, Pasar Selo. Mungkin mereka akan membeli perbekalan untuk konsumsi bekal naik gunung nanti di pasar ini. Sedangkan base camp pendaki gunung masih berkisar 3 sampai 4 kilo dari pasar ini. Karena jalannya agak mendaki, saya anjurkan para pendaki menaiki kendaraan yang lain yang bisa naik. Sedangkan saya cukup sampai di tempat ini saja.
Selamat siang teman-teman. Kali ini saya dalam perjalanan dari Puncak Selo menuju Blabag ya, Blabag Muntilan. Gimana jalannya? Ya lumayan mulus ya, cuman ada beberapa yang tanjakannya agak ekstrim. Tadi pas berangkat saya lewat dalam. Ini saya pulangnya lewat jalur yang aman saja. Sambil lihat-lihat pemandangan. Kita berada di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Ini yang di depan ini Gunung Merbabu. Yang di belakang saya Gunung Merapi. Saya jalan santai saja nih. Capek, tadi habis ngebut. Pulangnya santai saja. Merapi tuh yang sebelah kiri Merapi, sebelah kanan Merbabu. Mau kelihatan ya? Tuh kayak kelihatan tuh Merapi, Puncak Merapi. Dan yang itu Merbabu, diselimuti asap. Oke deh. Kalau teman-teman punya waktu, coba jalan-jalan ke sini. Pemandangannya wow, serasa di Swiss kita. Tampaknya di bawah sudah hujan itu. Gelap. Thank you.
santai saja lah. Seram jalannya. Udaranya begitu sejuk, adem, tidak perlu pakai AC lagi nih, cukup buka jendela, terasa ademnya. Ekstra hati-hati. Thank you.
tikungannya. Wow. Tikungnya ekstrim. Seperti huruf U. Kene kita. Seram jalannya. Udaranya begitu sejuk, adem, tidak perlu pakai AC lagi nih, cukup buka jendela, terasa ademnya. Oke bro. Ekstra hati-hati. Thank you.
tikungannya, wow, tikungnya ekstrim seperti huruf U, bahkan lebih ekstrim dari huruf U. Gak berani balap saya di sini. Tiba-tiba kendaraan dari arah depan tidak terlihat, jadi kita harus sabar saja. Belokannya oke. Tak ketok. Oh. Ya, tetap konsentrasi kalau lagi driver lagi bawa mobil kayak gini, harus tetap konsentrasi ya. Terlena dengan pemandangan. Walaupun pemandangannya bagus, kita tetap konsentrasinya nyopir biar aman. Ini empat aja gini. Coba-coba. Saya tidak mau coba-coba lewat situ. Kita ngikutin jalan besar aja. Mantap. Thank you.
tadi berangkatnya, berangkatnya tadi agak ekstrim, jalan sempit, tanjakan, tanjakannya dialiri oleh air, waduh, serem. Tapi alhamdulillah bisa, berhasil. Jam, yang penting jamnya. Ya kan? Jamnya yang penting. Ya, kabarin jamnya aja. Umeneh. Tikungan U lagi. Banyak sekali tikungan huruf U-nya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Terus, jamnya dekat.
setannya udah. Setannya ada ya. Nah, baru ada sinyal sampai sini. Apa ada masuk? Tadi di atas nggak ada sinyal. Sampai sini sudah dapat sinyal kita. Tapi jalan menuju puncak Selo Merbabu itu jalannya sudah bagus ya teman-teman. Dia sudah di aspal.
dan ada sebagian yang memakai cor-coran. Jadi jangan khawatir, jalannya sudah mulus tanpa lubang-lubang sampai atas puncak Bukit Silo. Daripada nganggur, saya nyanyi saja. I'm somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbor sing I'm crazy, but they don't understand. All I have, yo, all I have. And now I understand, light of my room, I sit by my side, looking to the moon. Ooh, out of that to you. Talking to me too, oh, I'm a fool. See the Lord talking to the moon. Whoa, whoa. And the all I have, all I have, to the one I know, cause we can be so, so talking back, yeah, talking back, yeah, and like when the star light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hope you are the one side, talking to me too. Oh, I'm a fool. See the light talking to the moon. Oh, 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 darling. Oh, 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 oh. Cause every night I'm thanking to the moon, trying to get to you. In your world, what a sound, talking to me too. Oh, I'm a fool. Who see the Lord talking to the moon? Ooh, 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 ooh.
persnelingnya di free aja nih, di nol kalau turun dan drop. Kita jadi pakai ini aja, uang runyur deh, runyur. Ini persnelingnya saya nolkan ini, cuman main rem aja jadi. Bisa dia. Ternyata kalau persnelingnya nol itu dikas nggak bisa. Dia cuman gerung aja. Iyalah. Bekal juga nginjekin rem ini. Nggak diinjekin rem ngeput itu. Karena turunan. Alhamdulillah sudah sampai mendekati bawah kita ini. Alhamdulillah. Sepertinya sudah ada sinyal sini. Bro, saya tidak. Yes. Ini saya glunyurin aja mobilnya, tidak ada gas, tidak ada persneling. Masih pegel kakinya, injekin rem. Masih dalam posisi nol persneling, ininya goyang terus, holdernya tidak kuat ternyata. Sini banyak pondok pesantren ya. Persnelingnya ini saya nolkan persnelingnya, istirahat, cuman ginjek rem aja ini. Baca dulu ini rambu-rambunya nih. Lurus Candi Borobudur, Magelang, Blabak, Muntilan, Gardu Pandang, Babatan. Dari tadi saya ngomong, ternyata videonya mati. Tidak terpencet stop.
padahal tadi ada hal-hal yang menarik, tapi ternyata videonya terpencet off. Kita teruskan. Ini saya ngerekam baru 20 menit tapi kayaknya lama banget. Lapangan sepak bola, lapangan sepak bola di desa bagus-bagus ya, ternyata alami, rindangnya alami. Desa apa ini? Teramai ya di sini. Oh, ini desa apa ini? Sawangan. Sawangan. Sawangan Blabak. Kuntilan. Sudah sampai daerah ramai kita. Ya, sudah ramai sekali di sini. Sudahlah, kalau kita mau sarapan dulu, cari yang enak-enak. Sudah waktunya sarapan. Pukul yang pintar. Jual ban. Oke.
nemu jalan hot mic. Sepertinya tanda-tanda menemukan kok kota ini. Nemu jalan hot mic. Dan sudah banyak truk-truk. Semoga sudah mendekati kota. Kita ambil merokok. Wah, hot mic-nya cuma sebentar. Dan yang ini jalannya berupa cor-coran, tapi mulus, agak keras. Oke. Saya mau makan kupat tahu. Cek dulu, oh, ini kempes.
Baiklah teman-teman, sementara saya akan mengecek dulu keadaan kendaraan saya. Sampai di sini dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Bye bye, cheerio.